Bang, Bang Andi, Bang, katanya pernah narik kayak gituan ya? Pernah. Kapan itu Bang kejadiannya? Wah, kira-kira 3 tahun yang silam lah. 3 tahun ya? Pengunjung akhir itu, akhir tahun, mau buka tahun. Pas kejadiannya maghrib. Iya. Takbiran berarti, emang tahun baru. Tahun baru. Gimana Bang kejadiannya Bang? Ya, ada orderan biasa, Grab gitu. Tujuannya mah dekat. Ya saya masuk kan ke apa namanya, ke kampung itu kalau nggak salah kampung Cisugi. Daerah mana itu Bang? Daerah Jalan Pelabuhan. Kotanya kota? Kota Subang. Terus? Orang di kampung itu mah apa namanya, sepi. Begitu saya masuk, nggak ada orang sama sekali. Saya nggak ada ngeliat orang. Cuma saya jalani, ada satu orang saya lihat gadis di bawah pohon. Ya saya samperin aja, saya kira memang itu karena titiknya pas sama dianya. Udah saya tanya, teh, gojek? Dia nggak jawab, cuma duduk. Iya, kayak bilang iya gitu kan. Ya udah saya putar motor. Nah itu cewek jalan seperti biasa, tapi perasaan sih apa namanya, berat gitu yo. Kayak bawa ya bawa penumpang, tapi rada-rada berat karena sebelumnya saya bawa ibu-ibu sama anak-anak. Agak gemuk gitu ya. Iya. Enggak seberat gitu. Motor itu kayak nariknya kayak berat gitu. Ya udah saya orang narik enggak kepikir. Kayak narik 3 orang lah kalau enggak salah gitu. Ya tapi saya santai aja. Udah saya bawa. Enggak kepikiran ada setan ada enggak gitu kan, karena namanya kejar target gitu. Betul. Dapat poin lumayan. Yang penting bisa tupo ya, Bang ya. Ya udah, sampai jalan pas di tujuan itu Alfa itu depan Alfa gang Jalan Palabuan, Jalan Palabuan. Pas turun, loh orangnya mana? Posisi di situ saya nggak lihat orang-orang lagi. Yang ada cuma penjaga Alfa itu pun satu orang aja, nggak ada orang sama sekali di wilayah itu. Ya otomatis saya kaget kan. Gang nggak ada di situ. Kan nggak bisa jatuh, nggak mungkin. Nggak mungkin jatuh orangnya. Iya. Ya udah saya langsung kabur. Jadi kejadian mistis juga ya Bang ya. Langsung saya matikan HP saya, takut masuk lagi tuh orderan. Sampai di kota baru saya nyalain lagi, saya tunjukin sama orang-orang yang tiba dong. Ini orderan, ini setan saya bilang. Ongkos masih 4.000. Nembak lagi hantunya. Jadi itu mah, bukan bawa angin lagi ya Bang ya? Bawa hantu. Poin bawa hantu. Hantunya nembak. Gak bayar tuh. Oke siap Bang. Kapan Bang mau dapat lagi gituan Bang? Oke siap Bang. Makasih Bang ya informasinya Bang. Oke siap.